Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel aku SJTV. Hari ni aku nak sharekan dengan korang ada satu request daripada sahabat aku. Jagi dia nak datang. Dia nak suruh aku untuk sunatkan motor GPR gentleman dia daripada bentuk standard kepada ekor yang lebih pendek. Satu aku consider sebagai sunat half aja, separuh aja kita potong, dan satu lagi kalau nak sunat full. Nanti aku akan tunjukkan dengan korang step by step macam mana untuk sunatkan motor GPR gentleman ni. Kalau korang tengok t-shirt aku hari ni, ni adalah t-shirt TGR, Traditional Gentleman's Ride. Ni adalah ilham geng-geng kat Ipoh lah. Korang boleh check out, nanti aku letak link dekat description kat bawah. Korang boleh tengok Mr. Gmall punya Facebook dan juga Instagram. Ada banyak benda yang dia jual, ada jual handmade, ada jual baju dan sebagainya. So, jadi aku akan share dengan korang macam mana nak sunat untuk motor GPR Gentleman 200 ni. Jom kita mulakan. Okay, memulai sekali korang kena buka dua skru yang dekat bawah mud guard ni. Okay, next pula kalau korang tengok daripada atas ni, ada skru kat belah kiri, belah kanan dengan dekat tengah-tengah. Korang buka semua tiga skru ni, lepas tu korang akan boleh cabut ekor dia lah. Untuk bukakan ekor yang hujung ni, korang boleh buka ada 4 bolt, ada 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan dekat sini. Korang boleh tanggalkan dulu soket untuk lampu brake ni, kita boleh pisahkan bahagian ni. Yang ni pula adalah kabel untuk signal. Korang cabut je, ada 4 kabel yang nak cabut tu, dan boleh cabut ekor yang besi tu. Okay, untuk yang nak sunat half tu, korang boleh pasang balik parts yang ni tadi dan pasang balik semua skru yang kita dah buka tadi, ada 5, 2 kat bawah. Lepas tu ada lagi kiri kanan dengan atas. Tapi mandangkan sahabat aku ni, dia dah beli lampu brake jenis macam ni. So, aku nak kena kira macam sunat full lah ni. Dan potong bahagian sini. Aku pakai gergaji ni je untuk potong bahagian mud guard ni. So, kalau dah potong tu, korang akan nampak dia macam ni lah. Baru dapat masukkan lampu brake yang tadi tu. Okay, nak kena buat setting dulu, tengok setakat mana aku nak letak lampu brake ni. Okay, kejap lagi aku akan buat bracket untuk aku ikat lampu brake ni dekat mana-mana tempat yang sesuai lah. Masukkan seat dulu, nak tengok dekat mana position dia. Untuk dia punya bracket ni aku pakai ABS plate. Nak bend ni pakai heat gun je. Kena ikat balik skru dekat belakang ni untuk securekan plate ni dekat lampu brake. Okay, test position dulu, tengok macam mana. Aku tak ikat lagi lah, aku nak tengok dulu position dia dekat mana. Sekejap lagi aku akan ikat ketat. Lebih kurang macam ni lah rupa dia kalau dah siap nanti. Make sure benda ni lurus lah dengan korang punya hujung seat tu. Biru, brown, merah, hijau, kuning, hijau, hitam. Signal kanan orange, signal kiri biru. Okay, aku dah siap pasang, lampu brake dah okey.
Hazard light. Signal belah kiri. Signal kanan. Okey, semua okey. Ngam. So, bolehlah kemaskan balik semua wire-wire kat bawah seat ni. Dan dah selesai pemasangan untuk lampu brek dan sunat full lah untuk motor sahabat aku ni. Jadi inilah dia part-part yang dah dibuka kalau nak sunat ekor kat belakang tu. Ini memang part yang paling ujung sekali. Lepas tu ni sambungan kat atas dia. Macam ni. Lepas tu yang ni adalah plastik kat dalam ni. Yang kita dah potong tadi. So maksudnya kalau ni ekor asal dia. Kalau sunat half tu dia akan jadi tinggal macam ni je. Tak ada potong apa-apa pun. Kat dalam. Kalau sunat full macam sekarang, yang ni dah buka dan potong yang ni. Jadilah dia macam ni. Okay, alhamdulillah selesai dah tugasan hari ni. Nak sunat ekor untuk motor GPF Gentleman. Jangan lupa klik like, share dan subscribe channel aku. Jumpa lagi dalam next episode. Bye.